Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kepada para sahabatnya yang istiqamah, para tabi'in yang mengikuti setelah generasi sahabat, wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din, dan siapa saja setelah itu yang istiqamah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa sambungan atau beberapa kajian lanjutan dari bulan kemarin, di mana kita sudah membahas tentang mundurnya atau kemunduran kekhilafahan Turki Utsmani, kemudian hilangnya wilayah Hijaz yang di dalamnya terdapat tiga kota penting, paling tidak kota Makkah, kota Madinah, dan kota Jeddah. Kedua kota yang dikenal sebagai Haramain, dua tanah suci, yang tadinya merupakan wilayah kekhilafahan Turki Utsmani, dengan pemberontakan yang dibakar oleh salah seorang agen Inggris yang bernama Thomas Lawrence atau Lawrence of Arabia, ini berhasil memukul mundur. Walaupun ada perlawanan yang tidak sedikit di kota Madinah khususnya, tetapi setelah Turki Utsmani kolaps, maka kemudian kita melihat ada pemain-pemain baru di Timur Tengah. Dahulu disebut Timur Dekat, Near East, sebelum jadi Middle East. Jadi sebelum istilah Middle East itu Near East disebut seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Karena kita ketahui, bulan lalu kita sudah membahas betapa ketiga anak dari Syarif Hussein bin Ali, itu ada tiga, empat sebenarnya, tiga yang bermain. Pertama Ali bin Hussein bin Ali, yang kedua Abdullah Faisal bin Hussein bin Ali, Abdullah bin Hussein bin Ali, ada tiga orang yang kemudian semuanya berlomba-lomba untuk mengklaim apa yang pernah dijanjikan Inggris kepada ayah. Jadi Inggris tidak main-main ketika menyokong pergerakan yang disebut, dikenal sebagai pemberontakan Arab atau pemberontakan Syarif Hussein bin Ali. Jadi sebelum kita membahas negeri yang namanya Saudi Arabia itu, kita bahas dulu ini karena ini transisi. Dijanjikan pada saat itu untuk menjadi kerajaan Arab. Di dalam bahasa atau dalam persepsi Hussein bin Ali, pengganti khalifah. Kita akan lihat nanti di sini sebagian dari efeknya. Tetapi ternyata kita ketahui setelah itu, Inggris dan Perancis memiliki perjanjian rahasia di antara keduanya. Termasuk kedua ini adalah sekutu yang menang Perang Dunia Pertama. Perjanjian yang digagas oleh Sykes and Picot, makanya disebut perjanjian Sykes-Picot, itu membagi-bagi Timur Tengah yang kita kenal sekarang sepertiga beri. Jadi ini bukan maunya orang Irak, bukan maunya orang Suriah, bukan maunya orang Yordan, apalagi Palestina, apalagi Beirut, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah gambar-gambar yang didesain, digambar, dipetakan antara London dengan Paris. Jadi ini bukan inisiatif kaum muslimin. Dahulu seluruh wilayah ini, terutama Suriah, sebagian Irak, sebagian seluruh Lebanon, Yordania dan Palestina disebut wilayah Syam. Di zaman Khilafah Turki Utsmani satu provinsi, yaitu provinsi Syam. Setelah Turki Utsmani dipukul mundur, tadinya bisa bertahan di Gaza, digempur tiga kali, dikerahkan pesawat terbang, dikerahkan kapal-kapal perang, bahkan dikerahkan juga tank baja waktu itu, Mark 1.
senjata terbaru di Perang Dunia Pertama, terpukul mundurlah mereka sampai ke Aleppo, sampai kembali ke wilayah Turki. Setelah ditinggalkan oleh Turki Utsmani, terjadilah perebutan wilayah, terutama dari anak-anaknya Husain bin Ali, karena mereka sudah membantu begitu banyak Inggris. Kalau Inggris tidak dibantu oleh pasukannya Husain bin Ali ini, tidak mungkin mereka atau paling tidak cukup harus menghabiskan waktu yang panjang. Ketika mereka sampai di Damaskus, terbelalak mata, terutama Faisal bin Husain, karena dia Arab Northern Army, pasukan yang utama di utara itu Faisal, di tengah-tengah wilayah Yordan Abdullah, di selatan menunggu di Jeddah dan di Makkah dan Madinah, karena masih ada satu komandan Turki Utsmani yang tidak mau menyerah, namanya Umar Fakhruddin Pasha, bertahan dengan 300 orang di Masjid Nabawi, bertempur 90 hari, 3 bulan lebih lama daripada kolapsnya kekhilafahan. Sudah diperintahkan untuk menyerah, dia katakan, kalau bukan karena kehabisan peluru dan saya mati, saya tidak akan tinggalkan Raudhah. Dia bertahan di Raudhah. Jadi kepung itu kota Madinah dari seluruh arah. Siapa yang mengepung? Pasukan di bawah Ali bin Husain bin Ali dengan persenjataan mitralyur Inggris ditempatkan di seluruh di pinggir-pinggir kota. Tidak berani mereka nembak karena pasti kena Masjid Nabawi. Tapi tidak berani juga mereka masuk karena Umar Fakhruddin Pasha si mati di sini. Setelah mundur semua, yang paling utara Faisal sampai ke Damaskus kaget karena ternyata di sana Inggris sama Perancis sudah mengatakan seluruh wilayah Syam ini termasuk di antaranya Lebanon sudah haknya Perancis. Tidak terima dia mengatakan Damaskus adalah ibu kota kerajaan Arab di bawah paman, di bawah ayahku. Akhirnya terjadi peperangan. Perancis yang baru mendarat di Beirut bergerak langsung ke Damaskus, terjadi pertempuran singkat hanya sekitar 1 jam. 300 orang meninggal dunia dari kalangan pasukan Banu Hashim, keluarganya Faisal Ibn Husain bin Ali, dari keluarga Hashim, Banu Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Ironisnya yang dikerahkan oleh pasukan Perancis ini bukan Perancis asli yang bule-bule itu, yang digerakkan pasukan rekrutmen dia di Maroko dan di Aljazair. Jadi Muslim lawan kalah di Damaskus, akhirnya dia melarikan diri ke Eropa. Inggris gak sampai hati, sehingga dikumpulkan, bagaimana kau kalau jadi Raja Irak saja? Nah, itu pembahasan kita terakhir kemarin. Jadilah dia Raja Irak. Padahal di Irak dia tidak diterima. Orang-orang Syiah yang ada di Basrah, ada di daerah Kufah, tidak menerima orang Sunni. Tak bisa menerima pemimpin dari kalangan kaum Muslimin. Yang kedua, orang Sunni yang sendiri, yang Muslim yang ada di Irak sendiri, tak menerima Banu Hashim sebagai pemimpin. Orang Kurdi sampai sekarang tidak bisa menerima siapa-siapa kecuali orang Kurdi. Makanya Irak itu sudah jauh sebelumnya. Pertanyaan kita adalah kenapa zaman dahulu itu wilayah bisa saja akur di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Itu pertanyaan yang nanti harus dijawab. Itu pengantar bagi yang saya khawatir ada yang tidak datang bulan lalu, datang ke sini blank nanti. Nah, itu kira-kira supaya kita sama halamannya. Baik, baru kita masuk sekarang ke materi hari ini. Saya minta tadi 10 menit kurang lebih. Raja Faisal bin Husain bin Ali, selama dia memimpin di Baghdad itu, tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali menjaga keluarganya agar tidak bernasib sama. Karena dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya diusir ke Eropa, mengemis dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mendapatkan satu sedikit saja dari jaminan atau janji-janji orang Inggris. Jadi Raja Irak pada saat itu, alhamdulillah ada satu orang anak laki-laki, dia punya anak itu 5, 4 diantaranya perempuan, 1 laki-laki, anaknya namanya Ghazi. Nanti setelah ini kita bahas, mungkin itu ada satu titik terang. Termasuk raja yang mau tidak mau hidup dengan lifestyle-nya Inggris. Jadi pembesar-pembesar Inggris, jenderal-jenderal Inggris datang ke sana memastikan Irak ini enggak chaos. Karena Inggris punya permasalahan di sebelah barat, di sebelah timur Irak, Irak itu ada Iran yang waktu itu sedang bergolak.
dari Banu Qajar berubah menjadi ke dinasti Pahlavi. Nah, Pahlavi ini masih mau dipegang sama Inggris. Khawatir Pahlavi ini kemudian condong kepada Rusia. Nah, atau Uni Soviet nanti kan mereka revolusi juga, revolusi Bolshevik 1919. Khawatir condong ke arah komunis. Oleh sebab itu, walaupun rajanya Faisal, anaknya Hussein, Syarif Hussein bin Ali, tetap dijaga sama Inggris. Bahkan pasukan Inggris standby di situ, angkatan perangnya ada di situ, kapal lautnya ada di Basra. Lifestyle orang-orang Inggris biasa main kartu. Makanya di dalam beberapa buku termasuk memoirnya, dia sering bermain kartu dengan orang-orang Inggris ini. Ya? Sebuah kebiasaan orang Inggris. Dua orang yang paling sering bertemu dengan dia ini, dan nanti ada hubungannya dengan sesi kita bulan depan insyaAllah, itu dua orang yang perlu ditulis namanya, boleh dibaca-baca dari sekarang. Yang pertama Sir Percy Cox. Tulis saja COX. Namanya memang begitu kok. Yang kedua adalah seorang perempuan Inggris, seorang apa kalau sekarang disebut explorer, penjelajah. Namanya Gertrude Bell. Ya, enggak ada hubungan sama Abraham Bell ya, enggak ada. Gertrude Bell, cari bukunya. Ini termasuk seperti Lawrence tapi perempuan. Bisa bahasa Arab, mahir membaca Quran, bisa membaca hadis. Siap hidup layaknya orang Arab. Orang Arab kalau ketemu dia itu ngeri. Karena belum pernah mereka melihat wanita bisa mengemudikan mobil. Sudah ada mobil dia. Bisa menerbangkan pesawat. Jadi kalau Gertrude Bell ini mau dari satu kampung ke kampung Arab yang lain, terbang dia. Private jet atau bukan belum ada jet. Private plane ya. Pesawatnya masih paling-paling. Tidak ada di situ. Ya namanya orang Arab, terutama yang badui-badui, belum pernah melihat pesawat terbang untuk pertama kalinya lihat. Begitu turun, yang turun dari kapal terbang itu perempuan pula. Jadi ada gegar budaya di situ. Di satu sisi mereka melihat ini ada satu anomali, sesuatu yang tidak biasa. Tetapi di sisi yang lain, berturut datang bersama Gertrude Bell ini angkatan bersenjata Inggris, kapal-kapalnya, pesawat-pesawatnya, dan kemudian pasukannya. Nah, dua orang ini paling sering ketemu dengan Faisal. Kita baru tahu kenapa mereka sering berdua datang ini, ternyata membicarakan Palestina. Tapi baru kelihatan nanti di sesi bulan depan. Tapi saya kasih previewnya, tidak cukup waktu. Satu hal yang kemudian menjadikan orang Irak itu tidak bersimpati, walaupun awalnya memang tidak suka dengan yang namanya Faisal bin Hussein bin Ali, raja mereka, itu adalah setiap musim panas dia tidak pernah ada di Irak. Jadi ketika musim panas, ya Timur Tengah itu sudah panas. Tapi kalau musim panas, teman-teman di Oman itu bahkan mencari tempat yang adem, walaupun cuma turun 1-2 derajat. Karena 50 derajat Celsius itu sebagaimana kemarin sebagian jemaah haji kita merasakan, itu luar biasa. Jadi di panasnya iklim Irak, karena dia biasa besar di Kairo, pernah sekolah di Istanbul dulu. Jadi hampir seluruh raja-raja Irak ini, raja-raja Arab termasuk keluarga besar Hussein bin Ali, Syarif Hussein bin Ali itu, pendidikannya Kairo, Beirut, sama Istanbul. Tidak terbiasa dengan panas yang demikian, dia minta bantuan Inggris untuk berlayar. Jadi berlayarlah dia keliling di sini. Tak main-main kelilingnya itu. Kalau kita ukur, ini Inggris ini servisnya luar biasa. Dari Basra naik kapal itu, muter ke Oman, terus jauh banget, muter ke sini, naik kapal sampai Aden, berhenti sebentar di Aden. Aden ini Yaman. Yaman itu adalah milik Inggris. Muter sedikit, berhenti di Jeddah. Karena kakaknya berpuasa di situ, bapak di situ juga. Hussein bin Ali masih berpuasa di Mekah, di Jeddah itu Ali bin Hussein bin Ali. Baru masuk Suez. Sudah ada terusan Suez sejak 1887. Potong sedikit, enggak langsung ke Eropa. Berhenti sebentar di Iskandaria, tempat favorit raja-raja Arab untuk istirahat sejenak. Sebelum terserah dia mau kemana. Kalau dahulu di zaman kekhilafan Turki Utsmani, istirahatnya di Istanbul.
Makanya kalau kita ke Istanbul itu di Bosporus, selat Bosporus di kiri kanan itu masih ada rumah-rumah bekas raja-raja. Tapi dari sini tidak jarang ada yang ke Roma, ada yang ke Prancis, ke Paris dan seterusnya. Selebihnya saya enggak teruskan, sampai di Iskandaria saja itu sudah 6.600 km naik kapal. Enggak tahu apakah dia diizinkan naik pesawat, karena pesawat itu termasuk elit waktu itu. Jadi kapal, kapal perang Inggris itu. Tambah lagi silahkan mau ke mana. Favoritnya Siprus, Malta, San Remo, Roma. Jadi jangan dipikir mereka tidak mengerti seperti apa Eropa. Sudah tahu sejak tahun 1900 awalan, 1919 ke atas. Nah, bisa dibayangkan negeri seperti Irak menyaksikan rajanya setengah atau 4 bulan paling tidak musim panas tidak pernah di tempat. Jadi tidak ada yang peduli nantinya ketika ada kudeta. Wafatnya di mana? Raja Faisal bin Hussein bin Ali ini wafatnya di Swiss. Tahun 1933 serangan jantung. Ada yang mengatakannya diracun, karena beliau terakhir-terakhirnya tidak mau menandatangani persetujuan menyerahkan Palestina menjadi mandatnya Inggris. Sebenarnya sudah versinya Inggris sudah, cuma ini penekanan saja, karena Inggris punya rencana nantinya akan memberikannya kepada Yahudi atas desakan Lord Balfour. Makanya ada Balfour Declaration. Jadi Inggris memainkan semua ini supaya Palestina itu lepas dari klaim siapa-siapa. Turki Utsmani sudah hengkar, tidak ada klaim Turki lagi. Hussein bin Ali masih ada klaim karena waktu itu terpaksa dia bohongi dulu. Sebenarnya sudah ada janji dengan Prancis, tapi mau tidak mau karena membutuhkan pasukan ini untuk menyerang dari belakang. Di Faisal kalah di Suriah, didepak, taruh di Irak. Nah, sekarang mau didepak lagi, tapi bagaimana cara? Sebelum dia didepak, disuruhlah nanti tanda tangan. Nah, itu termasuk yang agak dia melawan. Wallahu'alam, mudah-mudahan di akhir tahunnya itu dia sadar kalau pemberontakannya terhadap kekhilafahan Turki Utsmani itu merupakan satu salah satu hal yang membuat kemudian lepasnya Palestina dan nantinya lepasnya yang lain-lain. Kalau murid Mesir sudah lama lepas. Mudah-mudahan di terakhir itu ada sebuah penyesalan, terlebih lagi mudah-mudahan ada taubat nasuha sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian membuat Inggris itu marah dan membunuhnya. Mudah-mudahan itu tebusan. Kalau tidak, ya Allah. Ya. Tidak tahu saya seperti apa nanti hitung-hitungannya di yaumil akhir. Termasuk kita semuanya yang cuma bisa nonton. Setelah dia meninggal dunia, anaknya bernama Ghazi. Anak Ghazi. Ghazi ini agak sedikit berbeda dengan ayahnya dalam hal pandangan terhadap Inggris. Karena dia dibesarkan di Istanbul. Jadi masih ada sisa loyalitasnya kepada khalifah. Tetapi loyalitas dia kepada keluarga nomor satu. Ghazi ini pendidikannya barat, tetapi anti-Inggris. Sehingga dia pada saat dia jadi raja, kebiasaan utamanya yaitu mengoprek-ngoprek mesin yang paling canggih zaman dahulu namanya radio. Nah, kalau sekarang udah gak ada lagi orang main radio. Zaman dahulu radio itu seperti internet kalau sekarang. Dia pasang satu apa namanya studio mini di istananya di Qasr Zuhur. Ya, itu di luar kota Baghdad. Dihancurkan tahun 1952. Oleh apa namanya perwira-perwira muda yang mengatasnamakan kebangkitan Arab yang kemudian mendirikan cabang partai Ba'ath yang sama dengan Hafiz al-Assad, nanti satu geng juga dengan Jamal Abdul Nasser. Dihancurkan karena menurut mereka ini adalah sisa-sisa kerajaan yang tunduk kepada Inggris. Nah, ini salah satu pengecualiannya beliau ini. Beliau itu kalau berpidato berapi-api mengatakan betapa ruginya kita itu hidup di bawah Inggris. Tapi menurut saya agak telat beliau. Tentu saja Allah punya rencana yang lain. Dia menyerukan seluruh bangsa Suriah untuk melawan, berangkat mengangkat senjata melawan Perancis. Termasuk juga menyuruh
negeri Kuwait. Kuwait di mana? Kuwait itu di selatannya Irak. Ntar kita riset dulu, pindah dulu ke sini. Ini supaya tahu. Nah, dia ada satu wilayah di selatan ini, Irak ini, kecil, tapi minyaknya banyak. Kuwait namanya. Nah, Kuwait pada saat itu, jauh sebelum Perang Dunia Pertama, Kuwait itu sudah diduduki sama Inggris. Dan Tengku Usmani tidak punya kemampuan untuk mengerahkan apapun ke ujung sini. Karena waktu itu perangnya hampir di lima front. Turki itu harus menghadapi serangan Serbia, Yunani, Rumania di front Balkan, satu. Menghadapi Rusia, pemberontakan Armenia, dibantu Georgia, dan sedikit bantuan dari Syiah yang ada di Persia. Front kedua, tahu kasus. Front ketiga, Irak, dulu dikenal dengan istilah Mesopotamia. Siapa yang datang ke situ? Inggris. Kenapa? Armadanya dari India datang ke sini. Front ketiga. Front keempat, Palestina, berhadapan langsung dengan Mesir yang juga didudukin Inggris. Berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Limanya ini front Makkah Madinah yang disebut Hijaz sampai ke Yaman. Ini angkatan bersenjata Turki nomor 4 yang ada di situ. Itu juga dikeroyok dari belakang, dari depan, dari samping, sampai kemudian semuanya lepas. Akhirnya kembali lagi semua ke sini. Ternyata ada juga di antara cucunya, ini kan termasuk cucu Husain bin Ali, yang kemudian melihat kesalahan ini. Tapi saya cari-cari tentang Ghazi ini, lebih susah mencarinya bahan. Tentang ayahnya banyak, tentang kakeknya lebih banyak lagi. Dia katakan Kuwait segeralah melawan emirnya, karena emirnya itu pro Inggris. Termasuk juga waktu itu satu kekuatan yang berkembang, waktu itu belum dihitung oleh orang, yaitu kerajaan Sumud. Abdul Aziz ibn Saud, disebutnya Sumudi. Di mana wilayahnya waktu itu? Di sini. Baru Saudi Arabia bagian tengah, Riyadh ini disebut Najd, kemudian wilayah timur yang banyak minyaknya sekarang namanya Hasa. Belum kelihatan waktu itu, tapi ini satu kelompok dengan Emir Kuwait. Makanya Kuwait dengan Saudi itu dekat. Kedua-duanya punya masalah, punya berhadapan dengan dua kelompok besar juga. Satu di utara ini daerah Ha'il namanya, itu keluarga Ibnu Rashid dan sama keluarga Husain bin Ali, gak kompak. Jadi Husain bin Ali tidak kompak dengan Saud, Saud tidak kompak dengan Husain bin Ali. Termasuk ada pihak ketiga namanya Ibnu Rashid. Tetapi tiga-tiganya dapat bantuan dari Inggris ketika berperang. Ini kondisi realnya. Apalah daya seorang raja muda yang bernama Ghazi. Dia mengatakan, hendaklah Suriah berangkat, hendaklah orang Kuwait berangkat, bersatu padu dengan Irak. Jadi dia mau bikin satu kerajaan yang sebagaimana diimpikan oleh kakeknya dahulu. Tetapi tentu saja Inggris tidak membiarkan ini. Beberapa kali disabotase, diputus kabel-kabelnya sehingga dia tidak bisa siaran. Walaupun sebenarnya siaran tersebut, walaupun dipancarkan dari Baghdad waktu itu, yang bisa mendengarnya mungkin hanya sebagian saja orang-orang Irak atau sedikit orang-orang Suriah. Tidak bisa lebih jauh, tidak sebagaimana peralatan yang dimiliki oleh Inggris. Beliau wafat dalam kecelakaan mobil tahun 1939. Versi yang lain dia ditabrak. Ditabrak supaya segera meninggal dunia. Karena Inggris memastikan tidak ada satupun dari keluarga besar Husain bin Ali ini yang keluar dari pegangannya. Jadi sempat ada harapan waktu itu kaum muslimin, tetapi sudah berlalu. Berikutnya, setelah dia meninggal dunia, anaknya masih kecil. Waktu itu usia mungkin 5 tahun kalau dari foto itu, 5 atau 7 tahun lah. Ya, masih kecil itu, mungkin TK baru mau SD kalau anak kita sekarang. Namanya Faisal kedua masih kecil, meneruskan tahta ayahnya. Dia tidak banyak berperan, karena kemudian yang lebih banyak berperan adalah Abdul Ilah, bukan Abdullah. Abdul Ilah ini dari kakaknya, kebetulan waktu itu janda dari mendiang Raja Ghazi. Raja Ghazi punya istri, istrinya itu punya adik, adiknya Abdul Ilah. Dia yang jadi regent. Regent itu semacam tutor
bagi raja yang masih kecil Faisal kedua. Hampir seluruh kebijakan diambil sama Abdulillah. Abdulillah ini termasuk salah seorang agen Inggris. Jadi tak ada satu keluarga pun yang lepas dari pengaruh Inggris. Itu yang membuat kita miris kalau membahas tahun-tahun ini. Kalau bisa tak usah dibahas, tapi perlu dibahas supaya kita tahu. Bahkan termasuk di zamannya Abdulillah ini, kerajaan Irak termasuk kerajaan yang paling mirip dengan kerajaan Inggris. Kendaraan mobil Inggris semua, kebiasaan, termasuk mohon maaf, ada yang namanya standing party. Kalau di Indonesia kan baru 10 tahun terakhir ini, di Baghdad udah lama standing party, minum makan berdiri. Kalau Indonesia baru mau. Tapi kalau kondangan ada yang standing party begitu, kita makan terpaksa berdiri, saya cari pojok. Kadang-kadang demonstratif di depan itu, cuma malu juga kadang-kadang. Tetapi ini makin banyak kaum muslimin kebiasaan makan berdiri. Kalau minum memang ada hadis yang memperbolehkan berdiri, tapi kalau makan enggak ada. Nah itu ternyata di Baghdad sudah biasa. Bahkan dalam kondisi Irak itu sebenarnya tidak banyak uang, tidak punya kas yang banyak. Kadang-kadang ada gala dinner, tahu gala dinner? Makanan disediakan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan masyarakat Irak hanya bisa menonton. Jadi sangat sangat ironis. Ini dari keluarga yang dahulu menuduh segala macam dengan Turki Utsmani dan mau mengobarkan bendera pemberontakan. Kalau betul-betul dia mau mengusir bangsa Turki itu, dirikanlah satu kerajaan yang memang Islami gitu sekalian. Supaya orang Turki juga malu hati kelihatannya. Ini sama saja. Bahkan kemudian menjadi alasan Mustafa Kemal Atatürk waktu itu untuk melihat, tuh sama saja. Jadi Mustafa Kemal Atatürk menjadikan kehidupan raja-raja ini, terutama dari keluarga Husain bin Ali, sebagai salah satu argumen. Dari dulu harusnya bangsa Turki itu meninggalkan Baghdad, meninggalkan Makkah Madinah, meninggalkan Palestina, karena kita menghabiskan biaya, menghabiskan apa resources, bahkan anak-anak terbaik Turki untuk apa? Jagain orang seperti itu. Sampai begitu Mustafa Kemal. Makanya sebagian ulama dulu di Turki tertipu sama Mustafa Kemal. Jadi hati-hati juga dengan kemudian ini apa naik turun pasang surutnya negeri-negeri. Makanya kita perlu baca kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Tanda-tanda satu peradaban naik, tanda-tanda peradaban turun. Di antaranya tanda-tanda peradaban turun, manakala dia sudah banyak mengkopi peradaban naik. Peradaban apapun kalau sudah mengimitasi peradaban lain, berarti dia sudah tidak bangga dengan peradaban ini. Jadi wajar kalau kemudian jatuh seperti itu. Di bawah pengawasan Abdulillah ini, seluruh wilayah waktu itu elit kerajaan Timur Tengah hampir semuanya bernuansa Perancis, tadi saya sudah sebutkan. Barulah di zaman Abdulillah ini Inggris sedikit demi sedikit bersaing. Jadi sebenarnya di belakang layar Inggris sama Perancis itu bersaing. Walaupun mereka punya hubungan yang erat, sekutu di Perang Dunia Pertama, tapi mereka bersaing. Makanya kalau kita lihat Sykes Picot itu sebenarnya unggul Inggris, karena Inggris itu dapat Palestina secara politik kuat, dapat Irak yang minyaknya banyak, sedangkan Perancis hanya kebagian Lebanon, pegunungan saja itu, dan beberapa pantai. Suriah ada juga minyak, tapi tidak sebanyak Irak. Plus Inggris sudah pegang Kuwait, sumur minyak. Satu lagi yang mau dipegang sama Inggris, kerajaan yang nantinya akan menggeser Husain bin Ali dari Hijaz, dari Makkah Madinah. Nah, siapa yang mau dia mainkan? Ada dua kemungkinan. Kalau enggak keluarga Suhud atau keluarga Ibnu Rashid. Lagi dilihat-lihat mana yang lebih loyal. Dahulu Ibnu Rashid itu backup-nya Istanbul. Tetapi sejak kekalahan kekhilafahan Turki Utsmani, bahkan ditutupnya, dihapusnya oleh Mustafa Kemal 1924, Ibnu Rashid terpaksa pragmatis. Jadi ini politik-politik yang perlu kita ketahui supaya enggak hitam putih persis. Nah, keluarga Banu Hashim, ya, bagaimana mau ngomongnya lagi saya? Kalau ditanya apakah betul ini keluarga Banu Hashimnya Rasulullah, betul. Kok bisa sejauh itu? Enggak tahu saya. Ya tahu, cuma enggak tega ngomongnya. Apakah ada kesalahan Turki Utsmani? Ada.
Apakah semua kesalahan pada Turki Utsmani? Tidak mungkin ada kesalahan dipikul oleh satu orang saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tahu ini menyedihkan. Saya yang ngomong juga nyedih, yang dengar sedih, yang ngomong lebih sedih lagi karena harus ngomong kesedihan. Tapi ini bagian dari yang harus dipelajari umat. Karena kita jangan tersihir, terpukau sama orang yang kelihatan-kelihatan bagus. Itu kalau nak satu apa namanya pelajaran. Sekarang jam 3:09. Insyaallah mudah-mudahan masih cukup. Ketika Abdullah berada di Yordan, siapa Abdullah? Anak Husain bin Ali. Siapa Faisal? Anak Husain bin Ali dan Abdullah itu. Faisal masih kecil dengan Faisal itu cucu berarti. Bukan cucu, cicit berarti kan? Faisal satu, anaknya Ghazi. Ghazi anaknya Faisal kedua. Berarti kalau ini anak, ini cucu, cicit. Ini cicitnya kakek yang bernama Husain bin Ali. Ketika anak-anaknya, anak cucunya, anak keturunannya sedang mencoba mempertahankan sedikit apa yang mereka pegang, yaitu Yordan, dulu namanya Transjordan, dan Irak, kerajaan Irak di tengah lautan masyarakat yang sebenarnya tidak suka kepada dia. Dia punya kesempatan sebenarnya di sekitar 10 tahun untuk membuktikan kalau dia bisa memimpin. Tapi tadi, setahun kadang-kadang 4 bulan di Eropa, nanti balik tak tahu orang kelaparan. Nanti pas balik, karena banyak orang Inggris, tamu-tamu harus dijamu sesuai standar Eropa, karena dulu dia dijamu juga di Eropa, terpaksa kas yang sedikit itu dipakai untuk bikin makan-makan besar. Tidak sempat merajat itu. Kalau pun ada Ghazi tadi, langsung di stop sama Inggris. Jangan terlalu besar dia. Ya, karena bisa jadi orang simpati dengan dia. Kan? Langsung di sikap. Di luar kesadaran mereka, di Hijaz sedang digoyang juga sama Inggris. Karena apa? Karena Husain bin Ali awalnya bersemangat untuk mengenyahkan Turki Utsmani. Karena dia melihat ada kesempatan untuk menjadi khalifah. Supaya lebih kokoh lagi menurut dia. Ternyata, satu, Inggris bohong. Dua, Perancis gak salah. Sama seperti itu. Ketiga, dia sendiri sudah merasakan keluarga Ibn Rashid makin lama makin kuat, keluarga Ibn Suhud makin lama makin kuat. Tadinya dia yang paling kuat secara militer. Disodorkanlah dia dengan sebuah surat. Pasukan Abdullah waktu itu anaknya yang ada di Transjordan sempat konflik dengan keluarga besar Abdul Aziz bin Saud tahun 1919. Pertempurannya Turoba. Dibaca lagi konflik itu. Tempur antara dua kaum muslimin menggunakan senjata-senjata Inggris. Jadi sampai sekarang pun kalau perang itu yang untung siapa? Pedagang senjata. Pedagang senjata selalu untung. Apalagi sekarang di Las Vegas itu. Tahu kan setelah pembunuhan massal itu dari lantai berapa 20 apa lantai 4 gedung Mandalay, Hotel Mandalay itu. Tahu kan itu bukan penjualan senjata itu bukan turun, naik. Apa argumentasinya naik? Orang beli senjata takut ada kejadian seperti itu lagi. Atau takut nanti keluar undang-undang melarang pembelian senjata, maka dia beli duluan. Tidak pernah selesai itu urusannya. Sama, saya membayangkan di Turoba itu. Senjata Inggris-Inggris senang sekali itu silakan tembak-tembak sambil dia lihat mana yang kira-kira menang. Nah yang menang inilah nanti di backup. Karena dia tidak butuh membackup satu kerajaan yang lemah. Ya, kalau kita berpikir punya kekuatan, punya senjata, waktu itu belum ada Amerika Serikat, Perang Dunia I, Perang Dunia II itu Amerika Serikat masih agak sedikit di bawah. Sudah mulai kelihatan Perang Dunia I, sudah ikut, tapi Inggris masih kuat. Nanti setelah Perang Dunia II, semua ini dipegang sama Amerika. Babnya nanti berubah. Inggris pada saat itu masih adu sana, adu sini, sampai nanti melihat mana yang paling kuat. Pada saat yang sama, keluarganya Hashim, Abdullah bin Husain bin Ali dikalahkan oleh Ibn Suhud, Abdul Aziz, dan kemudian keluarga Ibn Rashid juga dikalahkan. Jadi otomatis di Saudi, patah di Jaziratul Arab, tinggal satu keluarga yang kuat dan dominan. Tahun 1921. Banyak yang kemudian sudah memperkirakan, cepat atau lambat ini Hijaz, tidak mungkin ini diam, tidak mungkin hanya wilayah timur saja. Karena puncak dari Jaziratul Arab dari sejak zaman Abraha dulu adalah kota Mekah. Siapa yang pegang kota Mekah akan dianggap sebagai pemimpin sah umat Islam.
Tahun 21 masih dipegang sama Husain bin Ali. Nah ini mulai kejar-kejaran. Abdullah pada saat kekalahan itu mengatakan, ayah segera pindah ke Aman, sebentar lagi Mekah Madinah mau dilewat sama Ibnu Suud. Secara kekuatan kita nggak kuat. Di situ hanya ada pasukannya Ali, Ali bin Husain bin Ali. Tinggal, tapi itu bukan pasukan terbaiknya keluarga Husain. Pindah segera ke Aman, kita akan segera bikin satu kongres untuk mengangkat khalifah yang baru. Momennya dicari pas tahun 1924, jeda satu bulan dari nanti peristiwanya sebentar lagi. Atas desakan anak-anak Husain bin Ali, segeralah, ada dua pilihan. Engkau cepat ke Aman, cepat ke Yordan, kami angkat jadi khalifah. Mudah-mudahan umat Islam seluruh dunia akan berada di bawahmu, baru kita bisa lawan keluarga Ibnu Suud, karena mereka belum sah waktu itu, belum menguasai Mekah Madinah. Itu satu. Atau dua, segera tanda tangani perlindungan Inggris. Secara de facto kita masih di Mekah Madinah Jeddah, keluarga Ibnu Suud akan kehilangan pamornya. Tapi syaratnya satu, punya backup. Ayahnya di usia yang senja itu sudah mulai, mudah-mudahan juga ini tanda-tanda salah. Ternyata hilangnya Turki Utsmani, dampaknya mulai negatif, awalnya positif bagi dia. Satu, dia tahu surat itu kalau ditandatangani berarti memastikan Inggris sah mengelola Palestina. Dan kedua, sudah bocor juga informasi kalau Inggris sudah kepingin menjadikan Palestina itu sebagai tanah kembalinya orang-orang Yahudi. Bocor sudah informasinya, tidak mau dia tanda tangan itu. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan yang dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala bagi Syarif Husain bin Ali, Syarif Kota Makkah. Tidak mau dia tanda tangan. Biar kita hadapi siapapun yang datang di sini dengan senjata apa saja, karena sudah tidak dipasok lagi. Ingat, waktu itu hampir setiap bulan itu diberikan 144.000 pound sterling per bulan. Waktu itu uangnya masih emas, ini belum Bretton Woods, bukan pakai uang kertas waktu itu, masih pakai uang logam emas. Tidak tahu berapa miliar itu per bulannya. Sudah di stop, yang dikasih tinggal lawannya. Mau tanda tangan Pak pada saat itu. Banyak yang berspekulasi kalau dia tanda tangan saat itu, maka kita hajinya itu bukan ke kerajaan Saudi, tapi ke kerajaan Hashimi. Kalau dia mau tanda tangan waktu itu. Jadi dia enggak mau, bergulirlah peristiwa. Faisal I sebelum meninggal dunia mengatakan, sebelum dia meninggal dunia, ayah engkau sudah terlalu jauh dari realita kehidupan. Sudah tidak hitam putih lagi. Turki sudah lewat masanya. Kita tidak jadi raja di Damaskus. Inggris dengan Perancis punya rencana sendiri. Sekarang mereka menggerakkan untuk keluarga-keluarga lain yang berambisi menguasai Mekah dan Madinah. Mumpung kita di Mekah dan Madinah, sudahlah. Realistis saja. Artinya secara tidak langsung Palestina itu nomor sekian lah. Nanti mungkin kita akan usahakan kalau kita sudah kokoh, Palestina baru kita urus. Apa tidak pahit itu? Disampaikan oleh anaknya kepada ayahnya, yang tak bisa lagi memundurkan mesin waktu. Perlu mesin waktu itu kalau memundur. Ibarat kalau bahasa Indonesia, nasi sudah jadi bubur, buburnya sudah tumpah, maka bisa dipungut lagi. Akhirnya apa? Satu-satunya pilihan, ya sudah, kata Abdullah, kalau enggak mau tanda tangan juga, jangan lama-lama di Mekah Madinah, karena orang mulai akan menggulingkanmu. Ya, segeralah ke sini, kita ambil jalan keluar. Akhirnya ayahnya Husain bin Ali datang ke Aman tanggal 11 Maret 1924, mendengar dan memantau di Turki dikeluarkan surat yang menghapus kekhilafahan. Termasuk bukan satu bulan, satu pekan setelah Abdul Majid Efendi, ya, sultan terakhir, bukan Abdul Hamid II. Setelah Abdul Hamid II ada Muhammad kelima. Muhammad kelima itu, kemudian ada Muhammad ke-6 Wahiduddin, baru setelah itu Abdul Majid. Abdul Majid itu yang kedua, yang terakhir. Itu fotonya. Silahkan dicari di Google aja, gak usah susah-susah. Fotonya itu banyak sekarang. Kalau dulu susah nyarinya, ya. Ketik saja Husain bin Ali, Aman, 11 Maret 1924. Keluar foto-foto dia dinobatkan jadi khalifah. Siapa yang mengakuinya?
ada tiga tempat. Yordan sendiri, Abdullah. Irak, Abdulillah. Ya, sebagai tutor bagi Faisal kedua, cucu. Sama Ali bin Husain bin Ali yang masih mau bertahan. Jadi bapaknya ke Aman, dia bertahan di Makkah sebagai raja Hijaz. Cuma tiga tempat. Yang lain Mesir di bawah Inggris. 1924 ini. Ya. 1924 ini belum baru mau bangkit orang-orang Mesir melawan Inggris. Di negeri-negeri yang lain, Turki, kata Mustafa Kemal, uruslah kalian sendiri. Kami sudah beratus-ratus tahun urus kalian, enggak bisa. Coba urus sendiri. Coba urus sendiri mungkin bisa. Sinis seperti itu, pas pula sinis itu. Tapi sebenarnya yang ngomong itu Mustafa Kemal. Dialah yang juga bikin persoalan ini makin tidak bisa lagi dihalangi untuk menggelinding jauh ke bawah. Akhirnya dinobatkan jadi khalifah. Secara tidak resmi, karena tidak ada pengakuan dari dunia Islam. Hanya tiga negeri itu, wajar juga karena itu pun elit-elitnya dipegang oleh keluarganya sendiri. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah negeri-negeri kita. Terakhir, slide terakhir insyaAllah. Karena penyelenggaraan haji mulai tidak ada dana, haji pun tersendat di tahun-tahun itu. Wilayah-wilayah banyak, wilayah konflik, jadi orang tidak berani datang. 1924 itu di Indonesia juga lagi ketat-ketatnya haji. Karena atas rekomendasi survei dari tahun 1915, itu ketika haji Kiai Haji Agus Salim masih sebagai amtenar, masih sebagai dragoman. Dragoman itu penerjemah bagi konsul Belanda di Jeddah. Salah satu temuannya adalah yang disarikan sama gurunya, Snoop Dogg-nya, Abdul Jabbar apa Abdul Fatah, Abdul Jabbar ya. Dia mengatakan orang Indonesia setiap kali kurang haji semangat jihadnya meningkat. Maka dari itu setiap yang mau berangkat haji harus disekolahkan dulu. Jadi tahun 20-an itu agak sedikit yang haji. Makanya yang berkembang di Indonesia tahun 20-an paham komunis, sosialis, so komunisme. Jadi setelah itu 3 Oktober 1924 elit-elit Hijaz, ternyata orang-orang di bawah Husain bin Ali yang sudah pergi, di bawah Ali bin Husain bin Ali pun kemudian sudah main mata dengan Inggris. Dia bilang, sudahlah, kau sudah tua, sudah berhentilah jadi khalifah. Serahkanlah kepada anakmu Ali bin Husain bin Ali. Dia nampaknya lebih mengerti perubahan zaman. Bayangkan itu khalifah, status khalifah diangkat. Dibegitukan saja sama elit-elit itu. Ya, seperti tidak ada arti. Para elit Hijaz ini hanya mau mendukung kalau bentuknya parlemen. Tidak ada lagi raja-rajaan. Karena kalau raja, kau berkuasa sendiri. Kita parlemen saja. Anda ngomong apa, kita floorkan dulu. Kalau floor setuju, baru ditukung. Tidak ada kekuatan lagi, diterima juga itu. Akhirnya Husain bin Ali pindah. Naiklah Ali bin Husain bin Ali. Ya. Tapi itu pun tidak lama, beliau terdesak sampai ke Jeddah. Mulai pasukan-pasukan Ibnu Suud masuk ke Makkah. Pasukannya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali mundur. Tidak ada konflik senjata. Makanya kalau kita bertanya kepada sejarawan Saudi Arabia, kami datang ke Mekah, kotanya kosong. Kami tidak merebut apa-apa. Ditinggalkan sama yang punya. Selesai sejarah kita. Pindah ke Jeddah dia, dari Mekah ke Jeddah, terdesak sampai ke Jeddah. Inggris masih mengatakan, bapakmu tidak mau tanda tangan, kau masih mau tanda tangan, kita bantu. Tanda tangan enggak? Ibaratnya kita dikasih cek miliaran rupiah, tanda tangan enggak? Tapi tergadaikan banyak hal. Dan termasuk dia masih pedih juga membayangkan, alhamdulillah terakhir-terakhir itu beliau masih memikirkan Palestina. Mudah-mudahan itu sedikit yang meringankan masalah. Tidak mau tanda tangan juga, ya sudah, kata Inggris, kau sendiri yang dicedah, hadapi itu pasukan Ibnu Saud. Terjadi peperangan kecil, cuma tembak-tembak 1-2, dia naik kapal, berangkat dia ke Mesir. Tinggal pulang Jeddah itu. 20 Desember 1925, resmi keluarga kerajaan Ibnu Saud berkuasa dari timur sampai ke barat. Dari Ha'il, dari Hasa, Ha'il, Nejed, sampai ke Hijaz. Full dia pegang semua. Ini yang kemudian menjadi yang kita ketahui sebagai kerajaan
Saudi Arabia sekarang kita ketahui. Tapi persisnya seperti apa detail-detailnya nanti bulan depan. Jadi belum sampai bagaimana dia masuk, bagaimana dia mengelola, bagaimana konfliknya, bagaimana nanti ada raja seperti Faisal juga, namanya Faisal tapi Faisal yang Ibnu Suud. Bagaimana dia akhirnya melawan karena sudah berganti, Perancis, Inggris sudah pergi, ada Amerika Serikat, dia embargo, ada juga raja-raja kerajaan Suud itu yang berani melawan majikannya. Tapi setelah Faisal dibunuh sampai ke sini, Khalid, Raja Abdullah Al-Fahad dulu, Abdullah Salman. Nah, kondisinya ini mungkin akan menjadi salah satu pembahasan kita bulan depan. Preview bulan depan. Sebelah kanan foto Gertrude Bell, tengah Percy Cox. Siapa yang sebelah kiri? Sengaja saya ambil foto yang dia lagi ngeker. Nanti ada foto yang lagi dia nggak ngeker. Bisa ditebak siapa yang kiri? Kan dua orang ini sering ngumpul ngobrol bareng, siapa tadi? Faisal. Ternyata bukan hanya Faisal, karena mereka tuh naik pesawat ya, ibaratnya nggak pesawat zaman dulu nggak perlu landasan, yang penting ada tanda daftar aja. Kayak kita kalau mendarat di apa bandara Perintis, itu cuma berapa? 75 meter atau 100 meter udah bisa mendarat. Dulu cuma pakai balik-balik satu badan pesawat itu masih kayak terpal gitu, belum ada bodinya, belum ada bodi yang apa, yang rigid gitu. Nah ini di sebelah kanan ini orangnya nanti akan terkenal sekali, namanya Abdul Aziz bin Saud. Ini di Basra lagi memetakan, itu nanti batas kerajaanmu di situ. Lebih dari situ itu Irak, lebih ke sana lagi sedikit itu Kuwait seluruhnya. Ini foto yang tak bisa bikin kita kecuali sedih. Siapa foto orang nomor 2 dari sebelah kiri? Banyak tak tahu fotonya kan? Itu Abdul Aziz Ibn Saud, pendiri kerajaan Saudi Arabia. Siapa sebelah kanannya? Itu Faisal Ibn Hussein Ibn Ali. Didudukkan sama Inggris satu meja. Apa? Suruh tanda tangan, jangan berantem lagi, jangan tempur lagi kalian berdua itu. Karena Inggris sudah menetapkan siapa yang berpuasa di Mekah Madinah. Memang tak enak. Saya juga kalau bisa gak ngomong ini, baca sendiri, ngerti sendiri. Tapi ditugaskan sama panitia untuk menyampaikan, saya sampaikan. Surat ini tidak bisa hilang dari muka bumi. Karena surat ini kalau dibaca sama yang bisa baca, Sultan Abdul Aziz, nanti aja lah bacanya. Saya sedih kalau melihat ini. Ini adalah ini Sir Percy Cox. Nanti di sini menyerahkan hak dia untuk mengelola Filistin untuk Yahud, wagairihim dan seterusnya. Recapnya pula. Mudah-mudahan surat ini itu bohong. Kalau tidak bohong, ini asal muasal kenapa Palestina tidak bisa-bisa, tidak bisa-bisa dikelola kecuali oleh orang yang tidak terikat dengan tanda tangan surat ini. Kalau surat ini, mudah-mudahan ini surat hoax. Saya lebih bangga kalau ini hoax. Kalau enggak hoax, ini kisah sedih. Mudah-mudahan umat Islam ini kebagian pemimpin. Jangan sampai kita nunggu terlalu jauh. Mudah-mudahan kebagian pemimpin yang mau merobek-robek perjanjian-perjanjian seperti ini dan mau menempatkan apa kemaslahatan umat Islam, terutama Palestina yang sekarang diduduki Israel itu, sebagai prioritas. Tapi saya ngomongnya aja sendiri, tidak tahu ada apa enggak. Turki juga banyak masalah, bukan tidak ada masalah. Mudah-mudahan sebenarnya Indonesia yang akan maju ke pentas. Karena banyak beranggapan tinggal bangsa Indonesia saja, Muslim Indonesia saja yang belum bermain di dunia ini. Tapi lagi nunggu antum semua sadar dulu. Tidak gontok-gontokan dulu, kalau kita masih gontok-gontokan jauh. Kalau kita sudah mulai kompak, mungkin kita. Mudah-mudahan akhir zaman kata Rasulullah ada orang datang dari timur itu yang akan membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari penduduk kufar. Mudah-mudahan sebenarnya maksudnya kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini apa namanya pertanyaan yang langsung menyentuh apa permasalahan kita bersama. Informasi yang saya terima itu nanti tanggal 7 Oktober hari Sabtu dilantik. Mudah-mudahan enggak bergeser karena itu tanggal yang sudah ditetapkan.
Mudah-mudahan kita peduli nanti hari Sabtu itu untuk memantau wanita. Alhamdulillah, walaupun kita juga jangan terlalu optimis, supaya nggak sakit banget kalau terjadi sesuatu. Tetapi perlu kita dukung, saya sepakat. Bagaimana cara mendukungnya adalah kita tidak berhenti mengkritisi sebagaimana kita kritis kepada gubernur sebelumnya. Karena jangan sampai kita pun kemudian tidak adil ketika gubernur yang ini kemudian nanti kita biarkan saja. Karena segala sesuatu kebatilan itu sebenarnya merajalela karena orang-orang yang baik kebenaran enggak menegur. Artinya perlu kita dukung, aktif sebagai masyarakat dan kemudian mentaati apa-apa yang sudah di undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan nantinya. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah banyak, berkaca dengan politik yang barusan kita bahas, banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang ditandatanganinya di era gubernur sebelumnya. Harus kritis kita. Bagus juga kalau ada studi yang merekap apa saja sih keputusan yang keluar di zamannya gubernur sebelumnya ini. Sehingga nanti ini perlu waktu untuk disetopnya kalau dia batil. Termasuk salah satu yang dijanjikan sama Sandiaga Uno adalah tidaklah mencabut saham, satu yang saya ingat, mencabut saham dari PT Bir Bintang atau Bir gitu pokoknya ada Bir. Yang katanya dari sejak zaman Ali Sadikin, almarhum Ali Sadikin gubernur waktu tahun 70-an, itu dalam rangka mendanai pembangunan Jakarta, ada dua waktu itu, perjudian dan ya, minuman keras, kasino lah maksudnya, seperti itu, jadi satu paket. Sehingga waktu itu banyak ulama termasuk diantaranya dari MUI, ya termasuk Buya Hamka kalau tidak salah juga pernah berbicara bagaimana Bang Ali, kenapa pendanaan begitu? Tentunya saya tidak peduli semua itu. Kalau para ulama enggak suka dengan keputusan saya, jangan pakai jalan di Jakarta, karena itu pakai uang haram. Jangan pakai itu rumah sakit yang baru dibangun, karena itu pakai uang haram. Itu perlu dibaca lagi. Nah, kaitannya dengan sekarang itu sudah lewat, tidak bisa diapa-apain lagi. Ulama dahulu sudah berjuang. Kita cuma baca doang di sini, jangan sok-sok pinter, baru baca sok pinter. Dulu kita di zaman dulu, jangan-jangan kita juga enggak berani bersikap. Sekarang buktikan di zaman kita bisa bersikap apa enggak. Tapi sikapnya cerdas. Makanya perlu di-list mana-mana peraturan-peraturan daerah, perda-perda yang diresmikan di zaman gubernur sebelumnya. Saya enggak suka nyebut namanya. Gubernur sebelumnya. Ya, yang kita sesali. Ketika kemudian undang-undang atau perda itu kan gak bisa langsung berhenti detik begitu dia dilantik, besok berhenti, gak bisa begitu. Birokrasi itu panjang. Nah, mudah-mudahan jelas nanti. Satu yang saya tunggu-tunggu betul adalah betul gak dicabut itu saham. Kalau enggak, masih saja berarti tahun di tahun 70 berapa puluh tahun itu, 40 tahun lebih, hampir setengah abad kita mendanai. Ya kalau bicara tentang keberkahan, gak ada keberkahannya. Walaupun mungkin dulu daruri, nah, mungkin ada darurinya, mungkin. Sekarang sudah ada darurat lagi. Baik, harus dihentikan. Satu. Jadi turut mengawasi itu, aktif dan cerdas. Karena apa? Hari, jangankan hari pertama dia dilantik, ini 3-4 bulan sebelum dilantik pun sudah diobok-obok kan. Jadi jangan kaget kalau nanti di hari pelantikan itu segala macam seliweran berita tentang ajangan kepanci. Jadi jadilah umat Islam yang sadar informasi, gak gampang dipancing untuk ngomong-ngomong negatif. Sama seperti ketika saya berbicara tentang keluarga Faisal, keluarganya Hussein, tak langsung saya mengatakan di kondisinya begini, dulu begitu. Mudah-mudahan detik-detik terakhir itu dia bertobat. Karena kalau zahirnya kita gak tahu kan dia tobat apa tidak. Zahirnya saja kita lihat Palestina hilang, Damaskus hilang, Baghdad jatuh, Hijaz lepas, uang lewat, hanya bisa melihat seperti itu. Apakah persis betul seperti itu? Wallahu a'lam. Tetapi kita melihat ternyata sekarang terpuruk. Nah, mudah-mudahan dengan gubernur baru ini nanti ada gebrakan. Paling tidak menghentikan perda-perda, terutama misalnya seperti saya tidak tahu bagaimana kelanjutan itu pulau reklamasi itu, minimum itu.
Kalau sudah kan tanahnya nggak perlu diambil lagi, biarkanlah jadi pulau di situ, bikin taman masyarakat, itu taman apa, tempat kita bisa ya, apa, fasilitas sosial gitu ya, tempat orang Jakarta untuk berlibur gratis misalnya begitu, misalnya yang lain-lain. Termasuk menurut saya sudah sangat merajalela di Jakarta ini adalah minuman keras. Tapi yang punya jaringan minuman keras ini rata-rata pejabat juga. Jadi gubernur baru ini bukan hanya memerangi kebijakan lama, bukan hanya berhadapan dengan masyarakat yang tidak menginginkan perubahan, karena yang tidak menginginkan perubahan banyak. Kalau punya bisnis minuman keras, mana mau berubah? Itu uang masuk tiap malam. Pasti ada friksi-friksinya ketika itu berhenti. Karena di jajaran Pemda sendiri mungkin ada interest di situ. Wallahualam. Tapi berat bagi Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno ini berat. Namanya sekarang sudah diplesetkan ASU. Lihat beda sisa. Hari ini atau kemarin, kan? Anies Sandiaga Uno disingkat ASU. Orang Jawa tahu tidak bagus disingkat-singkat ASU. ASU itu kan gugup. Jelek. Dia perlu tahu. Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan satu kita berharap beliau ini istiqomah. Karena istiqomah mahal, sama seperti tadi seminari disodorkan kertas kan, tanda tangan sini. Tidak tanda tangan? Saya takut ada yang begitu juga. Nggak usah diganggu itu proyek kami. Ada yang lebih besar lagi, jangan-jangan dari gubernur. Saya tidak tahu. Ada kekuatan lebih besar lagi bermain di situ. Nah, perlu kita jangan suzon dulu kalau tiba-tiba tak semuanya hari pertama langsung bersih jali kinclong. Pasti butuh waktu. Bahkan mungkin butuh dua periode. Tinggal masalahnya kita cukup nafas nggak untuk tidak terpancing emosi, kena fitnah, berita hoax, kejebak Batman. Iya. Itulah jebakan-jebakan hidup kita ini kalau kita keburu-buru. Jadi saya bukan menyaksikan kedua orang ini, mudah-mudahan betul. Karena Jakarta tidak akan dibiarkan begitu saja tiba-tiba menjadi negeri yang kota yang Islam, tidak. Terlalu besar. Jadi kita itu ada di kota yang mudah-mudahan pejuang Islamnya banyak, tetapi yang tidak menginginkan Jakarta ini menjadi Islami itu lebih banyak juga. Banyak juga jumlahnya. Ya. Dan bahkan mereka sudah punya pegang-pegangan tali-talinya. Kita lagi perlu membantu. Itu mungkin menurut saya. Lebih dari itu saya tak kapasitas untuk ngomong. Ya. Menilai-menilai juga nanti biarkanlah tim independen yang menilai. Kalau saya sebatas mengingatkan, kalau kita jangan mudah terpancing, terutama berita-berita yang palsu. Hari pertama, Sabtu, 7 Oktober, cek berita. Mudah-mudahan beliau dilantik. Kalau tidak, tak tahu bagaimana selanjutnya langkah. Selanjutnya kita tunggu MUI saja. Allah Barakallahu. Artinya umat Islam ini tidak boleh diam sebenarnya. Ya. Itu yang utama. Walaupun tidak semua harus ngomong. Jadi kita perlu bagi energi. Kalau semua ngomong nanti gaduh. Cukup satu dua tokoh kita support data, kita berikan laporan lapangan supaya ketika dia ngomong sesuai dengan data lapangan. Kita sebagian besar sebenarnya di sini, menurut saya di umat Islam di Jakarta lah wabil khusus, Jabodetabek. Ini perlu mendisiplinkan dirinya sendiri dulu. Contoh yang paling gampang, lampu merah, kemudian masalah di jalan. Kita sendiri kadang-kadang tidak Islami sikapnya. Tulisan besar di bemper belakang La ilaha illallah, alumni 21, jalan mau betul gini-gini. Itu sendiri sudah memalukan. Harusnya ya bukan berarti tidak boleh ngebut kalau bisa punya keperluan, tetapi kalau sudah mulai melanggar-langgar aturan, lampu merah dilewatkan, ya, dan sebagainya, berarti kita sendiri tidak siap disiplin. Apalagi masih buang sampah yang kecil-kecil itu, belum bisa kita sederhanakan menjadi sebuah kebiasaan yang Islami. Mana mungkin kita nanti yang besar-besar? Man la yashkuru biqalilin la yashkuru bikathirin. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur pada yang kecil-kecil, menghargai yang kecil-kecil, tidak bisa dia mensyukuri menghargai yang besar-besar. Ini umat Islam ini.
mesti meludah sembarangan, buang sampah sembarangan. Yang ngerokok, berhentilah ngerokok. Kalaupun terpaksa belum bisa menghentikan kebiasaan buruk itu, paling tidak lihat lokasi. Ada anak-anak, ada ibu menyusui, ada balita. Muslim semua itu yang ngerjain. Memang fatwa di Indonesia belum haram, tapi fatwa di luar negeri, di Mesir, di negeri-negeri yang lain sudah haram. Di Indonesia haram untuk ibu hamil, anak balita semua. Tetapi belum sepakat kita. Mungkin ulama masih melihat kebiasaan besar kita ini, sebagian besar kita masih kena penyakit itu. Jadi yang kecil-kecil, jangan mengharapkan pemimpin kita jadi bagus, rakyatnya aja. Kita sebagai rakyat apa kontribusi kita? Kalau misalnya, ya Allah, saya ingin negeri ini berubah jadi baik, dengan itu saya mau mencoret satu kebiasaan buruk saya adalah misi sendiri-sendiri, saya tidak tahu kebiasaan buruk masing-masing. Ada komitmen, ada perjuangan, saya juga mau menghentikan itu. Kalau alhamdulillah sudah bagus semua kegiatan apa kebiasaannya, ya Allah, mulai tahun ini saya akan infak, saya akan apa? Urusan yatim saya tidak lagi akan membuang sampah. Ada komitmen-komitmen. Mumpung bulan Muharram tahun baru kan. Ada solusi. Jangan sampai kita nuntut-nuntut orang, kamu begini, kamu begitu. Lah kita sendiri. Jangan sampai kita ini nanti kebanyakan nuntut orang lain. Tak berani nuntut diri sendiri. Ambil kaca besar-besar taruh di depan. Nah itu tuntut orang itu aja. Tuntut dia supaya kalau subuh ke masjid. Tuntut orang itu kalau berbicara tidak keluar yang kotor dan tidak tajam lidahnya. Tuntut orang yang di kaca itu untuk birrul walidain, baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada tetangganya. Setiap kali ada aksi turun ke jalan terus, subhanallah, bagus. Sama tetangga harus bagus juga. Jangan sampai hanya dikenal sesama teman aksi. Tetangga katanya tidak tahu siapa orang, tidak pernah kelihatan, tidak pernah keluar. Lalu beres-beres juga enggak kelihatan. Nah ini menurut saya. Kenapa jadi melebar? Itu menurut saya kadang-kadang saya suka sakit itu melihat masjid di depan kalau habis sholat mana sepatu saya. Maksudnya tidak hilang, tapi ya Allah, mbok ya rapi gitu loh, naruh sepatu. Merapikan sepatu aja enggak bisa, apalagi yang lain. Coba lihat masjid-masjid, sepatunya di mana-mana. Kecil-kecil begitu. Wudu masih ngabisin air. Ya enggak perlu-perlu lebih ya minim kalau sampai tidak terbasahi semua yang harus terbasahi, terbasuhi ya batal wudunya. Tapi kalau sampai kemudian seperti kayak di air terjun gitu, gitu ya. Menghargai air aja enggak bisa. Mau berdiri khilafah, mau berdiri syariat. Sekedar menahan air keluar sedikit aja dia enggak bisa. Ini masih jauh kita, self control kita. Kenapa? Kenapa saya yakin kita bisa berubah? Antum semua kalau anak-anak dari Singapura jadi orang baik semua. Iya kan? Saya berani orang meludah di Singapura, ya kan? Saya berani merokok sembarangan di Singapura. Kenapa? Langsung ditangkap. Tapi orang-orang yang bagus-bagus di Singapura itu begitu mendarat di Soekarno-Hatta berubah lagi. Jadi orang Indonesia lagi. Bingung saya, kenapa kita bisa tertib di Singapura, tidak bisa tertib di bandara, baru keluar dari pesawat langsung berubah aslinya, ibaratnya itu keluar lagi itu serigalanya waktu di sana, kelihatan anak baik itu real, itu saya lihat. Jadi tidak usah kita caci maki pemimpin, kita sudah pilih pemimpin yang baik, tidak menista agama, alhamdulillah, bagus, berkah dari Allah, mungkin itu tanda-tanda kebaikan, jangan berhenti di situ. Ya, beli cermin yang besar kalau belum ada di rumah, taruh di situ. Jadi sebelum berangkat, ya Allah, kamu ini harus berubah. Jangan bersisir-sisir terus, kamu ini. Bacaan Quranmu tambah, hafalan Quran tambah. Lebih rajin lagi duduk di majelis taklim. Nah, hajar orang yang di kaca itu, jangan hajar orang-orang lain. Hajar yang di kaca itu, mau keras tuh pakai itu. Pakai ayat yang paling keras sama dia. Jangan kebalik, buat orang lain keras, buat diri sendiri ambil yang rusuh. Buat orang lain yang keras, balik harusnya. Buat sendiri keras, buat orang lain kasih rusuh. Itu menurut saya, pandangan saya.
Kalau kita sudah seperti itu, otomatis insya Allah baik. Tapi kalau kita masih nahan diri sendiri nggak bisa, mungkin Allah akan terus-terusan kasih kita kekecewaan secara jemaah. Ini bukan berarti saya mau menggurui, ya. Bukan menggurui siapa-siapa. Cuma saya lagi ngomong juga untuk ini, supaya introspeksi. Itu Pak, maaf kalau berlebihan jawabnya. Mudah-mudahan itu yang harus kita pegang di bulan Muharram ini, awal tahun baru, berubah kita semua. Insya Allah perubahan akan nampak. Minimum di dirimu, nanti kata Umar, berdiri pula nanti di keluargamu, nanti di masyarakatmu, kata Umar, nanti baru di negerimu. Jadi tegakkan Islam di dalam dirimu, kata Umar bin Khattab, dia akan tegak di keluargamu, istri, anak dan sebagainya. Akan tegak juga di masyarakatmu, satu RT, satu RW, nanti dia baru tegak di negerimu. Kalau enggak, dia bisa loncat. Umar aja sudah cukup ya, saya harus ngajarnya buat. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.